lagi, jumpa lagi bersama vlog saya. Kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana membersihkan aspal yang lengket ke bodi mobil. Jika kita melintas di jalan tersebut, maka aspal tersebut akan lengket, dan jika tidak segera dibersihkan maka akan mengeras. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara membersihkannya. Seperti ini. Ini adalah aspal yang sudah mulai mengeras. Nah, ketika kita bersihkan dengan tangan seperti ini, bagian-bagian yang hanya bagian kecil yang terciprat aspal bisa bersih. Namun bagaimana kalau dia lengket seperti ini? Lengket dan mengeras, sedikit mulai mengeras. Hampir seluruh bagian bodi kena. Terlihat tidak bagus sekali, bukan? Ini sudah mulai mengeras dan tebal. Tebal. Ini adalah aspal yang lengket. Saya bisa lihat cukup banyak, bukan cukup banyak, banyak sekali yang nempel di bagian bodi kendaraan. Di bagian sini juga ada, walaupun tidak terlalu banyak, namun di bagian bawah juga hampir rata. Hal pertama yang harus kita sediakan adalah tempat seperti ini, kemudian kain lap, sisa-sisa atau kain bekas yang permukaannya cukup lembut. Nah, kemudian ini adalah solar. Solar ataupun deck light ini. Nah, ketika permukaan bodi sudah cukup basah, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan ini. Ini bagian yang sudah dibersihkan dengan solar, dan ini bagian yang belum. Cairan solar atau deck light. Nah, kemudian kita lap. Anda lihat perbedaannya, ini yang sudah dan ini yang belum. Sudah menghitam. Ya.
see it. How the water just clean. Langkah selanjutnya adalah membersihkan sisa-sisa solar yang menempel dengan sabun. Cukup begini agar tidak ada lagi bekas-bekas solar yang menghitam. Bersisa di bodi mobil Anda. Sudah bersih. Tidak ada lagi sisa-sisa aspal yang membandel lengket di bodi mobil Anda. Nah, saat ini kondisinya sudah bersih. Sudah bersih. Dari sisa aspal yang membandel, menempel di bodi mobil. Bisa lihat sudah tidak ada lagi aspal, berbeda dengan sebelumnya. Sudah bersih. Oke, sekian vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.